bangsa di mana sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita. Karena anak-anak adalah generasi penerus. Merekalah masa depan kita. Sebagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasarnya yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya. Untuk itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan angka stunting. Salah satunya adalah dengan memperkuat koordinasi lintas sektor yang bertujuan untuk memperkuat intervensi terhadap keluarga berisiko stunting.